Pemirsa, satu unit mobil bus yang mengangkut 40 jamaah calon haji asal Kabupaten Merangin mengalami kecelakaan. Kecelakaan tunggal ini diduga disebabkan saat mobil bus hendak menghindari pengendara dari arah berlawanan. Satu unit mobil bus dengan nomor polisi BH7057FU yang mengangkut puluhan jamaah calon haji Merangin mengalami kecelakaan di Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kecelakaan ini terjadi diduga akibat ban mobil bagian depan sebelah kiri bus mengalami slip saat menghindari kendaraan dari arah berlawanan, dan bus kemudian terperosok sehingga terjadilah kecelakaan. Dari keterangan sopir bus, pada saat kejadian dirinya dalam kondisi tidak mengantuk. Namun kecelakaan disebabkan menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Misalnya ini, kita kan potong kecil. Kecil itu kita potong, dia kencang juga. Kita pelan, dia kencang juga. Di depan ada mobil, ada menahan satu. Mobil apa tadi, Pak? Ini depan. Kecil juga. Kita satu aspal kita. Lari ke kanan, mobil kecil itu. Turun kita ke aspal kan. Turun aspal. Lari ke mobil depan, penting lah ke kiri lagi kan. Sementara pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Batanghari yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur laju arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.